Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama al-af'a fi ulumi fi darini amin. Wa minal kaba'iri, dan di antara dan termasuk dosa besar. Ai kaba'iri dzunubi, termasuk dosa-dosa besar. Khurujul mar'ati muzawwajati. Ini bacanya muzawwajati ya. Ini bukan muzawwija ya. Kalau muzawwaja zawwaja yuzawwiju tazwijan. Jadi pakainya tazwijan, tazwijatan, tazwajan, tizwajan, tazwajan ya. Muzawwajatan fahuwa muzawwijun wa zauka muzawwajun. Muzawwajun, muzawwajani, muzawwajuna, muzawwajatun. Pakainya isim maf'ul, bukan isim fa'il. Kenapa? Karena dia ini adalah muta'adi ya. Ya, dia itu muta'adi. Jadi kalau muta'adi berarti nanti maknanya itu, kalau pakai isim fa'il berarti apa? Yang mengawini. Kalau isim maf'ul yang dikawinkan. Ya, jadi yang lebih tepat adalah isim maf'ul pakainya ya. Itu ya. Yang dikawinkan. Ya, perempuan itu dikawinin bagi dikawin aja. Ya. Nah, itu dikawinin. Maka pakainya yang lebih tepat adalah ya isim maf'ul muzawwajati, kecuali ada taknya. Nah, kalau ada tak, maka yang tepat adalah isim fa'il. Umpama pakainya apa? Pakainya ya ada taknya tazawwaja, ya mutazawwi. Nah, itu pakainya isim fa'il kalau begitu. Khurujul mar'atil mutazawwijati. Kalau umpama ada taknya, ini kan enggak ada taknya. Kadang kita bingung nih, apa muzawwija apa muzawwaja. Ini artinya muzawwaja. Nah, khurujul mar'ati muzawwajati, keluar perempuan yang sudah menikah, sudah bersuami. Keluar perempuan yang sudah menikah min baitiha, dari rumahnya, ai ma'al iqamatiha, artinya tempat tinggalnya, bi ghairi izni, dengan tanpa izin suami. Dia keluar-keluar aja tanpa izin suami, dia keluar-keluar aja. Walau limauti ahadi abawaihi, saking kagak boleh keluarnya ini, sekalipun karena mati, karena meninggal dunia satu daripada dua orang tuanya, aili ajri jaza janazati, artinya karena jenazahnya. Sekalipun ini menandakan betapa harus patuhnya kepada suami, enggak boleh keluar tanpa izin suami sekalipun meninggal orang tua. Coba pikirin tuh, renungin tuh. Bagaimana kalau ke pasar malam ya? Bagaimana kalau jalan-jalan? Bagaimana kalau pergi ziarah? Ziarah tuh bagus, bagus banget. Kita juga suka ziarah.
Coba kalau, tapi kalau bertentangan dengan ini, enggak boleh, kata suami, enggak boleh, jangan ziarah. Karena waktu ya saya, abang kepengen kamu di sini aja temenin abang. Enggak mau uang, mau jangan juga itu. Kan pakai duit ayah. Sekalipun pakai duitnya. Ya. Sekalipun pakai duit ya, istrinya sendiri dia mau jalan, haram hukumnya. Ini dicontohkan meninggal. Jadi ketika contoh meninggal berarti contoh yang lain tuh udah masuk semua, enggak boleh gitu ya. Ini contohnya meninggal. Jadi yang lain enggak boleh tuh ke pasar ya. Apa ya, mau main, mau jalan-jalan, mau ziarah, termasuk apalagi itu kagak boleh banget berarti ya. Kan ziarah kan bagus tuh. Tapi ketika bertentangan dengan ini jadi enggak boleh itu. Kan suka tuh gitu ya, ibu-ibu tuh ya, entang-entang lakinya udah tua, lakinya udah tua, ya, walaupun lakinya udah tua itu ya, lakinya kepengen supaya itu bininya di rumah aja, jangan kemana-mana, nggak boleh keluar, patuhi suami. Ada contohnya wabil ihya di dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali ya, bagi Imam Ghazali rahimallahu taala, kharaja rajulun fi safarihi, telah keluar oleh seorang laki-laki dalam musafirnya, wa aida bi kasil ai ai awsa ila maratihi, dan dia berjanji, ahida itu dibaca dengan kasrah ahi ai awsa, artinya berwasiat, awsa ya ai awsa berwasiat, ahida artinya sebenarnya berjanji, nah, tapi yang dimaksud di sini awsa berwasiat, berwasiat suaminya itu ilam ra'atihi kepada istrinya, Allah tanzila minal ulwi ila subli, agar dia itu enggak turun dari atas ke bawah, dari atas ke bawah apa tuh, wa kana abuha fil asfali, dan adalah bapaknya ada di bawah, jadi dia rumahnya di atas, mungkin di bukit rumahnya ya, di pergunungan ya, dia rumahnya di atas, orang tuanya adanya rumahnya di bawah, kamu jangan turun ke bawah ya. Di atas aja, di sini aja. Famarida ail abu, lalu bapaknya sakit. Fa arsalatil mar'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak tanggung-tanggung nanyanya, nanyanya merasul, lalu mengutus perempuan itu ke, ya, seorang utusan. Oh, ini berarti apa? Mengutus seorang utusan. Perempuan itu, istrinya itu mengutus utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngetanggung-tanggung nanya langsung kepada Rasul, bukan kiai lagi mana ya? Rasul yang ditanya. Tastazinu fin nuzuli, dia minta izin pada turunnya ila abiyah kepada apa ya? Kepada bapaknya, ail ibali iyadati, untuk jenguknya. Boleh apa kagak? Ya Rasulullah, kira-kira begitu ya. Saya pengen turun ya Rasulullah, pengen jengukin orang tua saya yang lagi sakit ya Rasulullah. Tapi suami saya kemarin ya. Tapi suami saya ya Rasulullah berwasiat kepada saya supaya saya jangan turun. Kira-kira turun apa jangan ya Rasulullah, menengokin orang tua saya yang lagi sakit. Wa
Waqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menjawab, ati'i zaujaki, taatlah olehmu akan suamimu. Taatilah suamimu. Ai wala tanzil, maksudnya jangan engkau turun. Taatin suami kamu. Padahal yang sakit siapa tuh? Babanya. Tapi suami pesan begitu. Turutin aja itu. Turutin. Suami kamu. Masya Allah. Ini betapa apa? Betapa besarnya hak suami kepada istri. Jangan ukur pakai logika, jangan. Jangan dilawan. Ikutin aja. Nanti apa yang terjadi? Famata ail abu, lalu meninggal dunia bapaknya. Fasta'zanat, lalu minta izin perempuan itu ai Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil nuzuli, pada turun di ajri syuhuli janazati, karena untuk menyaksikan jenazahnya. Minta izin untuk turun, minta izin sama Rasulullah pengen lihat jenazahnya. Jadi dari sakit sampai meninggal dunia minta izin sama Rasulullah. Faqala, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati'i zaujaki, ta'atin suami kamu. Fi adami nuzuli, pada tidak turun sampai meninggal dunia, dari sakit sampai meninggal dunia minta izin enggak boleh. Turutin suami kamu. Kira-kira kalau orang sekarang nih gimana kira-kira? Ini Rasulullah yang jawab kayak begini. Jangan kita takwil kemana-mana, udah. Jangan ditakwil kemana-mana, patuhin suami. Jangan ditakwil kemana-mana, ya. Dan jangan dinilai apa-apa, jangan. Patuhin suami. Sampai meninggal dunia. Fadufina abuha, lalu bapaknya dikuburkan. Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Ya, ya. Fa'arsala Rasulullah, ya, fa'ilnya. Ini baru Rasulullah yang fa'ilnya yang memutus. Farsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha ail mar'ati yukhbiruha anna Allah qad ghafara li abiha bi ta'ati ali zawjiha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan kepada perempuan itu, yukhbiru, yang memberitakan, anna Allah, sesungguhnya Allah qad ghafara, sungguh telah mengampunkan dosa li abiha, bagi bapaknya, bi ta'ati ali zawjiha, dengan sebab ta'atus perempuan istri kepada suaminya. Subhanallah. Jadi babanya, ya, diampunkan dosanya lantaran patuh anaknya kepada suaminya. Berat apa kagak begini nih? Berat banget nih. Ini bisa kita lawan nih. Kalau di sini kita bisa lawan nih, karena Rasulullah yang jawab benar. Coba orang sekarang lah, ya, ada ustadz beri fatwa kayak begini, dilawan gak tuh ustadznya? Ustadz apaan tuh, orang bapaknya mati kagak boleh.
jangan mati. Orang bapaknya sakit, nengokin nggak boleh, dilawan bisa. Ustadz apaan tuh begitu? Orang sekarang kan begitu, mau ngatain aja ya. Ya, gurunya sendiri masih dikatain juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini ya pesan yang sangat hebat sekali ya buat para istri ya, agar supaya taat sama suami. Ya, taat sama suami sepanjang tidak bertentangan kepada agama. Taat. Ini emang enggak bertentangan, ini enggak bertentangan. Enggak, di mana bertentangannya? Emang ini ngapain? Jadi taat kepada suami, jangan sampai enggak taat. Artinya apa? Taat kepada pemimpin sepanjang pemimpin itu tidak bertentangan dengan agama. Artinya apa? Ketika orang taat kepada pemimpin, anak buah taat kepada bosnya, murid taat kepada gurunya, rakyat taat kepada presidennya, ya, orang anak taat kepada orang tuanya, insya Allah tuh keluarganya sejahtera, usahanya ya sukses, negaranya sukses, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena dipatuhin. Jadi suatu keluarga kalau umpama melaksanakan apa yang seharusnya, yang semestinya, seperti keluarga, istrinya taat kepada suaminya, anaknya taat kepada suaminya, yang dimana suaminya itu pun ya berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam agama, maka keluarganya itu sakinah mawaddah warahmah. Kalau umpama istrinya sebaliknya enggak mau taat sama suaminya, mau jalan-jalan aja gitu, mau pergi-pergi aja, enggak mengikuti aturan, maka ini dimungkinkan keluarganya akan hancur, enggak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu pula dalam perkumpulan yang lain, apabila tidak patuh kepada pemimpin, hancur tuh. Jadi dari sini dulu, seorang perempuan, seorang istri, patuhilah suami kamu. Ya. Kalau kamu ingin bahagia, jangan sampai enggak dipatuhi. Wallahu a'lam bishawab.